اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحات ونافسين فسيم بعداد كل ما علوم لك الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين Hadratul Mukarramin, para alim, para masyayikh, para sepuh bin sepuh para hadirin hadirat engkang minulya. Mugi-mugi kita setuju tan sahbin dengan rahmat sang yang pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibaring kesehatan, dibaringi panjang umur, fi wa fi ta'ati rasulih. Ngelajangakan kitab Sulamut taufik Bismillahirrahmanirrahim qala al mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa maddana bi wa ada min barakatihi amin Bismillahirrahmanirrahim faslun utawi ki yajibu wajib ala wali sabyi ingatase waline bocah lanang Wasobiyati lan bocah wadon al mumayyizaini kang pinter karone apa sing wajib apa ya murayanta merentah sapa wali huma ing sobi lan sobiyah bis salati kelawan salat fasal menerangkan wajib bagi walinya anak laki-laki kecil laki-laki okay, atau anak perempuan sing jili al ini yang sudah mumayyiz mumayyiz ini bahasa ngerti pinter nopo sing wajib ayak murahuma bis sholah, wajib wali atau orang tua lah sing ngomong okay, orang tua memerintah keduanya untuk mengerjakan so, sholat Tatos wajib tiang sepah Merintah anak e wajib no bahwa wajib merentah so sholat. tiang sepah wajib kewajiban itu tiang sepah terus anak -e sing sekili sing sampun mumayiz mumay ini pinter. Kemudian sak pinten sak pinten nggih ukurane mumayiz niku kula sariawan nggih anu. Napa? Nggih <laughs> ngomong rada Kakwati, penak kaya biasa. Cerita critane niku diparingi pohong goreng nyoba luru langsung sariawan terus tak kena wong sari awan <laughs> sada si leren ditegur kon sariawan, dike pun ngeten datus tiang sepah niku bu wajib merentah anak e ngelakoni sholat so, tapi anak sing sampun mumayyiz lah ukurane mumayyiz niki uh, pendapat ulama nu macam-macam ada yang mendefinisikan atau sing memberikan batas-batas mumayyiz niku lek sampun sumerep kulon ngetan ngalor ngidul pun sumerep niku berarti anak ini sudah mumayyiz paham ya Wonten ulama sing ngarteni mumayyiz itu adalah anak kecil yang sudah cewek sendiri. Niku sampun mumayis. Oh ana arek cilik mangan wis pinter dhewe. Terus nang jeding yo dhewe. Berarti arek niki sampun mumayis. Lah niku harus wong tuwa kudu merentah salat. Nggih. Terusane, nih terusan nih dawai kitab sulam taufik nih ngeten wa yu'allimulan nulimulang sapa wali huma ing sabilan sabiah ahkamaha ing pira-pira hukumis salat ba'da sab'i sinina ring dalem sause umur 7 taun wa yadribulan mukul sapa wali huma ing sabilan sabiah ala tarkiha ing atase ninggal salat ba'da asyri ing dalam sause umur 10 tahun kemudian orang tua atau walinya itu wajib mengajarkan hukum-hukumnya salat kepada anaknya sing sampun mumayyiz mumayyiz setelah anaknya itu umur 7 ta tahun. Wayah dari buhuma dan memukul anaknya itu ketika mereka berani meninggalkan solat Bada ashri sinin setelah umur 10 tahun. Jadi lah umur 10 tahun gak solat Nih kuang tua kutu kepo. Mungkin cerita kepo ane ya no po kalau tak mau cuci hadis ni. Konten hadis ini ke. Kula nulis hadis saking Amr bin Shu'ab an abihi an jaddihi. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'ab an abihi dari bapaknya atau dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya radhiyallahu Jadi hadis ini Amr dapat dari ayahnya kemudian ayahnya beliau dapat dari kakeknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh muru, bis muru auladakum piro -piro bis salati. Muru merentau sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bis salati kelawan ngelakoni salat. Wa hum wa hum mutawi aulad abna usinin iku anak umur 7 taun. Terus hadis ini ngeten Bu nggih, perintahlah anak-anak kalian supaya melakukan sholat sedangkan mereka anak yang umur tujuh tahun Tadi lek dua anak umur petung tahun kudu diperintah ngelakoni so sholat tur diajari okay. petung tahun ini anu. tika kelas kali ini SD kelas tunggal nggih. Nggih. SD kelas tunggal niku sampun diajari salat, sampun diperintah salat. Alhamdu di 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 Al alhamdulillah. De omah, de omah nggih diajari nggih dek griya. Nggih, alhamdulillah. Mboten teng griyane nggih salat nggih. Oke, alhamdulillah. Oke, saya ini, Bu. Ngen ngeten. Napa fungsine kula wau lali nggih, rada sope kula wau. Dadi napa hikmahe anak 7 tahun niki diajari salat? Kenapa harus umur 7 tahun? Ini kan setiap hadis ini wonten hikmahnya. Kenapa Nabi kok menyebutkan umur 7 tahun tuh kok harus diajari salat? Diperintah salat, okay? Kok enggak umur 6 tahun saja? kok gak umur 8 tahun saja kok hadis ini menyebutkan umur 7 tahun ngeten satu kata saja nih wau makulah saya eling titik enggak eling titik umur 7 tahun itu adalah anak itu enggak mumayyiz lah umur berhitung tahun itu di samping mumayyiz sudah pinter dua sudah kritis Jadi untuk untuk supaya anak niki dan disitulah cara yang tepat untuk memasukkan antara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah de niku namine niki fikih ubudiyah. Fikih ubu ubudiyah. Mulai niku diajari. Contoh kan Bu. Lek cara ilmu kesehatan nggih. Arak kait lair sampai pinten Wulan diku-niku daharanein no apa? Su? Susu. Susu. Terus sampai mungkin wis umur samenten dulang gedang enggak popo apa Mungkin umur samenten ditulang sego gak apa-apa. Lewis orang tua, arek kait lair ditulang gedang. Gedang. Niki wong tua pinter apa gak pinter? <laughs> Saumpamane. Bu. Lahir ora nang dina langsung didulang gedang. Ya salah-salah mencretan. <laughs> gak cocok. Gak cocok. Nah niki nggih. Dadi aturan aturane begitu juga agama seperti itu. Kenapa kok umur tujuh tahun? di perintah perintah iki raja kereng punan ke. nggih kudu salat kudu wong tua kudu nyocot gampangane basa kasar nggih salat salat tangino salat nggih subuh anake gak gelem tangi dilonggono gak gelem longgo diciprati banyu meripate subuh yukone tangi nggih dalem apa sak wong tuwane gak tangi pisan <laughs> tangi ke? Tadi ku gay umur betong tahun niku ku pun mungkin sepuluh tahun ku kereng tambah. Lek ngeri ke? Di hadis ngeri ke? Dan wadribuhum alaiha hum abnau ashrin dan pukullah anak kalian ketika berani meninggalkan solat sedangkan mereka sudah berumur sepuluh tahun. Lek anak eh sepuluh tahun gak gelem sholat, niku kudu dikepuk, kudu dikepuk. Lah, niki pendidikan agama niki penting, ditanamkan ngeten niku penting, pak. Gebo, ben, penting. Kenapa kok harus tujuh tahun dan sepuluh tahun harus lebih keras lagi? Mungkin manfaatnya ini wanton, manfaatnya ini wanton. Kulo yuga yuga kula nggih ngapunten. TK salat, kongkon salat. Salat to senajan duhur to kon salat. Salat zuhur to gak apa-apa. Isone asar subuh kabopo apa-apa turu dike. Umur kelas 1 SD nggih. Rodo tak paksa. Ta, tak tak tambahi, tak tambahi zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh kabopo apa-apa turu gak kelas 1 kelas luru mulai pun rasul tak weden wedeni subuh so, kutu tangi senajan maring unu turu mana gak apa, apa sing penting sholat Ka, utu, gak uduk gak apa-apa pokok sholat dike kan perintahnya sholat uduk saya dorong sami juga kulo sing jalan kengetan mulai tekan ini ku kongkon sholat doh maki prei sekolah kudu sholat dohor asa Gye, pertama sak isane dike latihan nggih. cara bahasa usul fikih ngeten. E uh, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Lah yudra ka isa dicobok kabeh minimal kudu ana sing kena. Salat so, iki kan waktu nggih. Senajan gak kabeh latihan, minimal napa sing isa dike? Oh teka iso nisa salat asar tho maghrib tho ya sudah ditanamkan itu. Baru Barungke singang tahun iku rada kereng, 10 tahun kudu kabeh, enggak salat kudu dikepuk, bocewet. Lek cara bahasa kula niku jewet. Jewetan iki warisan, Bu. Jadi Bu kula niku singen lek anake subo katangi ambek ibu kula niku dijewet. Saniki kula balas dendam nggih. Anak kula subo katangi tak jewet. <laughs> balas denda. <laughs> Biar aku jujuit ya ambek makku saki, anakku gak tangi hut aja hut. <laughs> wedi. Tadi anakku lo gak sholat tutup krono wedi tuso, tapi wedi jujuita. Gak betul apa apa. Okay. Gak. Dah saya ni kiri usah ngongkon. Gak. Okay. Contohnya tentang kekeselan, mari marisa keturun. Lha kok jam 10 tangi-tangi Dewi, durung sembahyang, bingung. Kene opo Sudah ditanamkan mulai dari ke kecil. Kula kan seneng ningali berita nggih. seneng ningali berita. Ningali berita niku Masya Allah medeni. Wonten kasus gai. anak mateni wong tuane. cerita critane ngeten. Tadi tue bapak umur wolung puluh tahun punan. Melo anak lanangi, melo anak lanangi. Terus anak lanang ki ngeler sego, ambek wis disiapno. no. nang jeding, ambek bapak sego ki di pangan di se. umur wolung puluh tahun ki. Di pangan anak iring muring. sego itu dibuanting, bapaknya dikepro sampai mati di kebo Naudzubillah min. Karena-karena segosak piring lo matenewong wong tua. Sinten sing salah nggih kula gak ero nggih anake otomatis salah. Tapi apakah mulai didikan dari cilik eh, salah? Nggih kula gak ero nggih. Nggih kula Mungkin mungkin nggih salah salah teko cilik gak diajari sesuai agama ngeten nge. yeah. Pahami lo tanamkan sholat minimal sholat lah, minimal sholat. Insyaallah anak niki jogo sholat. Insyaallah Allah katut Insyaallah. Allah. Insya Allah, Allah, Allah. Okay. Allah wes urusan kabati manut pokok kak teman-teman wes kabo polah okay. Saat niki tu ya anak gelem sholat limang waktu ni kuang tua syukur bukan. Normalnya gelem jemaah. Okay. Miris saat niki miris. Okay. Saat itu miris. Senajan anak wis mondok, kadang miris. Anak kula tak mondok no nang apalan Quran. Mulai sholat kaosan to tak ilok no ambek kula. Nggih, ora tak ilok no tak sindir. Ngadep pangeran kok sholat kaosan to ngeten ku. Sing sopan apa no ngeten. Nyindir anak kula pas sholat kaosan to terus mau kelamben, mau <laughs> kelamben, kelamben deh, wes kau apa apa kau jauh kawasan tau, nah, nyindiri, jadi jadi anak meskipun di mondok ini gak lepas dari kudu saking nasihatnya tiang sem, sembah, dek cara bahasa ibu gulo, wong tu wong ini gue kudu nyo, nyocot, lo nggak sih itu. Ini ibu kulo niku nggih senajan anake wis rabi wis tuwe putu, saya di lok no. okay. mak ini ku gelak ngilok no. <laughs> jadi maki kalau ini cacak cacak ku lo, saya ngwis putu, ini ku ambil mak kalau put saking ilok ane ibu kula. tapi geman manfaat, okay. alhamdulillah, ah niki bon. Dari tanamkan, tanamkan ibadah khususnya sholat, Insyaallah Allah mungkin Niki wonten kenapa harus umur tujuh tahun kemudian dilanjutkan sepuluh tahun kutu yang luwe kereng nggih aja dikepuki sing anu lek bahasa ibu kula niku dicewit Gak di nggih ini niku lah cukupan insyaallah nggih kaya meten cokopan, cukupan cok sampai sejane wonten hadis ngeten la tadribul wajha jangan sampai kalian itu memukul wajah ndak boleh koyok nempeling pokok intinya jauhi wajah nih kenapa ge kan lek daerah wajah nih rentan cedek ambek otak nih cedek ambek otak ini bahaya jadi intinya niku meten medan anak cukup cewit singket gak apa boleh jewetan. kulo lek cewit anak kulo niku sampai gosong tapi gak masalah Udi tenan Kak tangi main ngantuk-ngantuk ini udi dicewet <laughs> Jadi ojo sampai nempeling, napo, nih kocok. Okay. Jauh itu semua, jangan sampai. Angoran cewek, okay. cewek ni ku lebih manfaat, okay. karena ada larangan lauto wajah. Jangan sekali-kali memukul wajah. pun bon, niki, niki pesan untuk tiang sepah, pun okay. uh, Pon, kalau terusaken nombor wonten pertanyaan. Monggo menawi wonten pertanyaan Oke, okay. banten benten deh. Mumayez lecoro bahasa kitab Niki mumai mumayez. Jadi dalam bahasa kitab niku ada mumayez, ada Bale. Mumayez niku nopo. Okay. Mumayez adalah anak yang sudah bisa mengerti mana arah. Niku mumay mumayez. Balik, 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 nih, balik, nih, de de Safinatun Najah, setunggal, maksimal umurnya lima belas tahun, ngubah balik, maksimal. Kalau anak perempuan, kalau umur sembilan tahun, kok head, itu sudah balik. Kalau perempu, kalau perempuan, anak laki-laki, anak laki-laki, niku ku, sama ini Ono, Arek, Lanang umur sangang tahun kok metu mani maka balik kalau kurang dari 10 tahun boten leh kurang dari 9 tahun meskipun keluar head keluar mani niku dereng dereng balik niki batas minimal jelas g okay? maksimal 15 tahun ada anak kecil perempuan sampai umur 14 tahun, 15 tahun durung head, maka dia tetap balik karena sudah umur 15 tahun. Niki balik, lek mumayyiz boten. Ono are umur 5 tahun tapi pinter. Mangan Dewi terus kemarin ngeten. Nggih, intine nang jeding dewe iso mbedakno arah niki sampun mumayyiz jelas nggih nah ini bedone kali napa mau balik kali mumai mumayiz cuman umum ndek ngriki ini, niki mumayiz niku secara umum niku umur tujuh, tujuh tahun tuh sudah mumayiz niki lek terus kula batas maksimal mumayiz jadi anak ketika umur 7 tahun niki secara umum nggih niki hitungannya hitungan umum, jadi umumnya arek lek umur pitung tahun niku sampun pin pinter mangan dewi nginang jeding dewi atus dewi nge isom bedak no ngetan ngulon ngedo. niki umum secara umum hadis niki makanya nabi langsung mengatakan umur tujuh tahun secara umum nih nge. nge mungkin niku nge, nge mungkin lintune? khitan ge. Khitan ge. Khitan atau sunat ge. Sunat. Hitan niku ge usaha no balek. Usaha no sak derenge balek. Karena ketika balik kan lek like si cilik cara salat gak sah nggih maklum lah sik arek cilik kan sik gawa najis nggih nek pucuke kelamine niku kan gawa najis Nge ojo sampai sampai balik saken. Nge sholat ini saken. Sopo sih nanggung tuh nih. Lek saya cilik kan saya maklum. Coro malaikat katanya ada tuh saya ku kak mentolo. Carno si arek arek, Ngeten. <gye> <Gye>, <gye> Jadi ojo sampai ba balik. Gila coro bahasa secara umum ojo sampai SMP. Gila coro bahasa umum gitu. N pembant Naras SMP durung sunat, wonten. Wonten ndek daerah Jatirejoyoso, niki murid kula Sampai kelas niki kelas Kali SMP durung sunat. Sampai tak tak parani ambek kula ngeser teng guru-guru anune. Akhire salah setunggal guru niku di didugeni bapake.

Gitu yang kurang mampu. Bukan purun sampai, yuk istilah gak kelem masal tak celuk no dokter gak kelem. Gak kirangan, gak tanggungan duso. Anak itu jadi kepingin sunat isin nang konco konco nih, Tapi wong tua ni gak kelem, gak nanggung duso. Gak sakan, gak sampai SMP kelas kali berarti sakan. Gak Nggih okay, lek like cara ngapunten nggih. Okay? Dadi lek like, kelas SMP niki ojo nggih sampe SMP lah. Okay? Usahno minimal maksimal kelas 5 niku wis sunat. Maksimal nggo okay? nggih. Wis <laughs> kelas telu, kelas 4 niki wis apik lah. Bahkan wonten sing cilik-cilik ya niki umur umur 7 wulan sampean nggih boten napa-napa. Oh, okay. SMP kelas tunggal nggih lecek lecek wedeng nggih nanti napa male sakniki khitan niku utawa sunat niku sakniki sing eca kale laser Oke, Cuman ngeten pak, okay. Niki mek sekedar informasi, sekedar informasi. Niki terus si arek nom nom sing sampun gede sing sampun rapi niku gue. Senajan sunat laser, niki kagem yugone sing dihitan loh okay. Keranten niki menurut kalo penting. Senajan dihitan atau disunat kelawan laser, jenengan nyuwun dicait. Karena apa? Karena kata nggih, ada arek -are ngaji niku disunat sunat isu menewes pelayon. Lo tak tak kok inang wong, kok cepet deh sunat dendi, sunat dendi kini kini, kok cek cepet deh. Enggak, nusa jahit jahitan jadinya. Loh, cepet. Jadi isu sunat menewes pelayon. Wan tenang. Dalam pakai lem. Ini kuantan efeknya ternyata. Tapi ojok kondo kondo teng dokter ini, mungkin kulo dituntut bahaya. <laughs> tapi ini ada risiko katanya, katanya tapi ini, kulo ini Garo dewi. Cari ini ada arah sing bien sunat model ngeten ini rapi kan si nom nom. Wong kata murid kulo ini kucing wes rapi itu anak. Cari ini terus ini, terus ini ku impoten terus ini coro bahasa bahasa umumnya kak pati lanang jadi nih <laughs> okay. berarti kan ada efek ada eh efek berarti ngintan no ojo ojo nguber sing cepet waras koyo niku wow isu sunat menewis pelayon ternyata itu ada efeknya tapi kalau balik mana ya. Ojo kondo-kondo nang dokter itu. <laughs> Karena niki wis cerita umum di 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 Jati Raja Yosa niku nggih. Wah, ngene kene wonten wonten efek gitu nih. Dadi lek ngitan no anak usahno tetep kudu nyuwun dija dijahit. Lem lho piro kuat lem iku. Lek di kan nah, intine niku lah wis pokoke. Niku masalah khitan nggih. Masalah khitan. Lek khitan zaman kuno tambah ambek nopo nggih <laughs> prik nggih dianu cepe toan ta loro zaman biyen ta tapi uh, napa kasihate kathah nggih wong biyen niku nggih kasihate alami niku luwe hebat mbo hebat apa karo angen-angen nggih pun nggih wonten lintune monggo cek solat, Oke, nggak lah cara nih Yonopo sekiranya derek niki, niki tasi nem berarti g, dereng rapi g, oh dereng, nggak berarti kalau mature tasi nem berarti g, Yonopo cara nih solusi lari nem supaya sergap solat, biar si cilik sergap sergap, tadano kena pergaulan, konco, kono, tadano terpengaruh, buatan boron sholat maka solusi ini setunggal wawasakan fatihah minimal ben mantun sholat setunggal minimal khusus akan lari niku niki nyoto lo kulo gawok teng bojo kulo bojo niki boten nanti mondok Nge. tapi sekolah dinia Dadi bojoku loni kan kepala TBI nggih. Nggih mergo balong manut supo mulang. Dadi ana arek tewambeng. Arek cilik niku tewambeng. Diwuruk sopo-sopo niku mesti gak kuat. Gurune gak betah. Saking bedike. Geleman niku teng bojoku to, kula takoki. Lho. Ben mari salat ambek bojoku diwacani Fatihah. Ndek kon kon bojoku kula manut. Engko lek wong tuane nglencer nang ndi niku, emake kon gawana oleh-oleh nang bojoku lho. Kula dhewe gak tau maca nang arek sing tambang-tambang Fatihah kula gak tau. Dadi bojoku wonten arek niku lek diwuruk liyone niku leren. Lek diwuruk bojoku lho gelem ngaji. Dadi critane bojoku lho crito arek konjen tak wacani Fatihah. pentino ping siji. Niku anek wong lho nggih. Anek wong kok iso mancep nggih. Oh mari mampu dulur nggih. Coba niki Fatihai bendinten sepinda. Minima Minimal eh, even mantun salat nggih, mantun salat sepinda. Insyaallah manut. Sak tambang-tambange arek niku lho nggih, manut. Fatihah khusus lari niki. Terus 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 ngeten niki kata lek kula nggih mboten kober matehai murid-murid kula mboten kober nggih lek bojo kula mbo kok kober ada sing tamung-tamung di mateh niki cerita nggih termasuk nate kula paringno Fatihah niki teng salah setunggal tiang sing kada kasus nggih anake kon wacane Fatihah niki minimal ben mantun salat semin semin alhamdulillah manut terus nomor kali kan wingi sing kasus-kasus narkoba niku nggih kasus narkoba, nih, unge, kasus narkoba anak sampean kudu diwacane fatihah minimal ben mantun sholat sepisan terus lewe suwe nge sing ngejak sing ngejak konconi sing narkoba kon blokir le atas sebutan si, sholat kan si dereng mati parah le sing kasus narkoba ini kan parah munan alhamdulillah insyaallah mandek munan alhamdulillah nge niku nge fatihah mawon sepindah minimal sepindah ben mantun sholat. Ah, mungkin niku nggih. Nggih, nyobi mangke Fatihah. Ben mantun salat sebenda. Nggih, niku. Mungkin lintune. Sampun, mboten nten nggih. Kirang pinten isa ni? Pitung menit. Hmm, nggih tahan titik nggih. Kula terusaken pun. Kasau men koyok poso atau kokang kuat sobo sobilan sobia. Oke, okay. mantun solat ngajari solat, mari diajari poso. Oke, okay. poso Ramadan, poso sunnah, batu nusarin, poso Ramadan mawon. <tinyati> kan wajib bulan wajib alaihi ngata si wali ayudon halemaneh opo tali ta'limuhuma mulang sobilan sobia maing barang ya jibu kang wajib opo ma alaihi maing ngata sobilan sobia wajib juga bagi orang tua mengajari anaknya perkara-perkara sing wajib. Pramila sejane sing paling apik niku an arek cilik lek like gelem nggih lek like gelem. Niku dijak ngaji ngeten iki like lek gelem tapi. Nggih ojo cilik-cilik nemen maksudnya sing sing iso ngomong wayahe pipis kancinge pipis minimal niku. Nggih wau kan kula batas dengar iki umur 7 tahun nggih. Minimal umur 7 tahun atau kalau memang terlalu kecil umur 10 tahun itu diajak ngaji diajak ngaji cek tertanam ngeten niku tertanam dalam lek gelem gitu, nggih tapi nggih lek akeh PR ya gak iso saniki kan kata PR wa ma dan perkara yang haram napa-napa sing dosa niku dikandani anak niku nggih ojo ngene dosa ojo ngene niku dikandani lha tiyang sepah kan ngeten kan Ojo sampe ngene lho ya, ojo copok barange wong ngene-ngene. Nggih Ngin ngomong gak ilok barang. Ojo longguan bantal, akeh. Nggih. Okay. Napa? Nggih, udonen ngono kan godho. Nggih. Tadi wong tuwa singen seneng ngandani anak niku seneng. Nggih, yais to. Waduh kula ginten sampe niki mawon kita terus cuman intine ngeten nggih. Wong tuwa saniki, arek saniki nan pinter-pinter. Make anak kula dhewe nggih, yoga kula dhewe, lha iki kandhane akeh bantae. Nggih kula gak heran, pancen saniki iki luar biasa. Lari saniki iki cerdas, di samping cerdas pinter ngomong. Lho nggih itu. Pinter ngomong. Sinten mawon nyawili njenengan ngandani putune. Engko lek kadhi bales. Kula nglarang HP nggih, HPan deneng anak kula. Eh mari magrib kula lek boten pengajian kan kula gak nyekel Quran, ngaji nduk ngeten anak kula sing wedok. Sampeyan dhewe gak ngaji, lho ngono lho. <laughs> Ari kula nyekel Quran <laughs> lek pengajian. Lek pengajian Kangen ngaji tak takoki mari isak tak Ngaji Mang, ngaji. Lho nggih, arek saniki nyoba nyekel HP, ngandani anake aja HP antuk. Oh sampean dhewe HP lan ngono kok. Tenan niki no nyoto. Lho nggih nyoto. <laughs> jamaah, sampean dhewe ka jamaah wae. Wong kadang kini nyontoi jamaah si angel. Apa meneh gak? kan jemaah ngontok do dibales narek saiki lho saestu nggih kula ngaji diluk ngono anak kula sing suwe apa le ngaji sampean dhewe ngaji me dlu aduh <laughs> ojo nirulah lho ya opo sampean <laughs> arek jan iki pinter-pinter padahal wis kadang nglakoni bener iku lho sik kudul wae bener maneh rame loh wonten istilah Wong tua ini kan guru pertama lek bahasa ulama ngaitan al um madrasatul ulah ibu itu adalah sekolah pertama guru pertama itu adalah i, ibu nomor kali bapak lek di terusnya wal ab madrasatul sani bapak ikut madrasah kedua guru lio lionel ini madrosa madrasah ketelu ke bapak ini guru guru lio lionel jadi pendidikan keluarga ini pendidikan yang pertama. Termasuk uh, le anjen purun ngejak ngaji ngeten niku cek tertanam. Cek tertanam okay. okay, nggih. Nggih, monggo niki nggih. E, sampun isya nggih insyaallah kirang sekedhik niku. <tik> Allahu a'lam bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم فكهنا وفكه لنا وقربتنا لنا في ديننا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.